half of President Biden talking about it. It's such an honor to have him. You know our ambassador. President, welcome to the United States. I want to Udah lama banget ya bertahun-tahun pengen ketemu Pak Prabowo dari 2014, nggak kesampaian waktu saat beliau juga mampir di NIO, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan tuh, dan dia tadi menangis sudah nggak bisa lagi, nahan air mata, itu terharu banget, itu ya perjuangan kita. Alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. We love you, Pak. Tadi sangat-sangat senang kita sebagai diaspora bisa ketemu Bapak Presiden di negara tempat kita studi, apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika. Kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Tentunya sangat senang. Satu, bahwa kedatangan Presiden membuat kami cukup bangga sebagai warga negara dan dikunjungi oleh Bapak Presiden. Kami sempat bersalaman, kemudian bertutur sapa sedikit. Pak Prabowo sangat berwibawa, smart, kemudian tentunya ramah. Kayak di picture-picer biasanya di foto-foto kan, biasanya kan nonton di TV. Sama persis di depanku persisnya kayak. Sorry guys. Tadi adiknya sebelumnya sempat di. Iya, tadi dicium pas ketemu, ditanya namanya siapa. Iya, baik kok. Baik ya. Sehat-sehat buat Pak Presiden. Tetap semangat. Kita semua di sini di support Pak Presiden selalu.